Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Kita teh sekarang ada di Gunung Parang. Sekarang mau bincang-bincang nih dengan pemanjat Via Ferrata, lewat Via Ferrata yang ada di Badai Gajah ini ya. Jangan lupa subscribe-nya gratis Purwakarta TV. Nih, Mbak, kenalin. Ya. Saya Sunai. Saya Andre. Caris. Susah ya ngomongnya. Caris. Caris. Dari mana nih? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Iya. Mau naik Via Ferrata? Iya. Mungkin liburan lebaran ya. Liburan lebaran. Sampai tertarik ke Via Ferrata itu gimana ya ceritanya nih? Dari teman sih. Dari teman udah pernah naik ke sini, terus lihat di Instagramnya juga bagus ya, udah jadi mau. Pertama kali sini saya. Pertama kali? Pertama perdana kali manjat, ya. Manjat juga. Rencana ketinggian berapa? 300 aja udah tinggi kayaknya. Udah takut. Oh, ini kebetulan kita kan berpetualang di dunia wisata juga ya. Ya. Ini jadi ikon terbesar. Yeah. Gunung tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Andesitnya. Ya banyak lah. Tang apa jalur-jalur Via Ferrata di sana banyak nih. Gunung Parang itu luasnya sepanjang 17 kilo, selingkar Gunung Parang 17 km. Banyak di sini ada Badai Cihuni, Skylot, Panyawangan ya, ada kolam renangnya ya. Banyak lagi yang lainnya, terus Flying Fox. Kita baru tahu ya. Kalau hamuk-hamuk itu ada di atas ya? Oh, ada sekarang. Kayak di apa namanya? Gunung Lawu itu. Sekarang sudah diperbolehkan kata. Boleh ya? Belum ada izin kesananya lagi ya. Jam berapa naik? Nanti nih nunggu. Habis ini pun. Setengah 9. Oh, nunggu guide-nya ya. Nunggu guide. Udah siap-siap. Semoga sukses, ya. Lancar, kuat, yang penting sehat, siap. Percaya diri, jangan ceroboh. Karena safety ini ya, ini kardinal dan semuanya. Ini safety-nya internasional. Iya. Ini kalau tidak salah kali ini bebannya itu 500 kintal. Ya, 600 kintal. Senarik mobil ya. Ini berat badan sekitar 60 mau berapa kali? Berapa kali lipat? Yang penting yakin. Ya, ya. Pede. Jangan lupa doa. Ya, jangan ceroboh naik gunung karena yang namanya adrenalin itu bahayanya luar biasa. Semoga sukses ya, Mbak. Ya, ya. Siap. Kuat, sehat. Jangan lupa ceritakan kalau pulang kesan dan pesannya ke teman-teman, kerabat, keluarga di sana bahwa Purwakarta punya ikon yang hit terutama Badega Gunung Parang Cihuni ya yang selalu ramai. Terima kasih ya. Saya tag di Instagram. Siap. Oh, share dong. Instagram aku Kang 7865. Pokoknya ramai banget ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Iya. Siap. Nah, itu pemirsa itu. Nih, pagi hari ini perdana naik. Nanti siang dan sorenya pasti banyak ya. Pasti ramai. Yuk. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.